apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu tolong tanyakan itu. Ya, saya menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang. Respon yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga yang mendesak, misalnya seperti rancangan undang-undang perampasan aset yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita, juga bisa segera diselesaikan oleh DPR. Izin nanya, kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset, apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya atau seperti apa sih Mbak Puan? Terima kasih. Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat. Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu, tolong tanyakan itu. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.